jamu lembu itu campurannya ada jamu ireng, jamu lawak, kunir, uyang, ada kencur, ada yang lain-lainnya. Dan pengolahannya dari diparut, habis diparut itu terus dikukus untuk biar hangat dan untuk menghilangkan rasa pengar, jadi lembu bisa tidak bau pengarnya itu. Terus di adon jadi satu gitu, untuk semua bahan-bahan itu di pasar, jadi tidak di rumah, jadi dibawa ke pasar. Itu sementara gitu. Untuk jualan saya di pasarnya pindah-pindah, pasar Nyonyol, pasar Panjul, pasar Butuh, dan pasar Kebuan. Untuk harga satu porsi jamu lembu itu sekisaran 5.000. Biasanya pembeli itu satu pendak itu satu pasaran. Misal kliwon, ya jatuh kliwon lagi.